よし、出た。シャクガンのシャナ。そしてわあ、すごい、バカとヘッドでゲーム。Halo semuanya, balik lagi dengan Royksi di sini. Kali ini gue main game Shakugan no Shana. Ini game mobile dan game ini dari anime ya. Animenya juga sudah ada, cuy. Tapi gue belum nonton juga dan animenya. Kalian bisa download game ini langsung di tap-tap. Dan sayang banget gamenya masih bahasa Cina ya, belum bahasa Inggris. So, langsung aja, ini game action RPG guys. Belakangan ini gue nggak update game mobile karena emang nggak ada game-game mobile yang menurut gue bagus buat dimainin ya. Gue belum pernah nonton animenya ini. Oke, Royksi. Oh ya, size gamenya ini sekitar 770 MB. Sebelum ada yang nanya ya, bang, size nya berapa bang? Jadi gue sebut aja nih awal-awal bro, biar nggak ada yang nanya lagi nih ya. Oh, kawaii nih. Ntar gue kemana? Oke, kesini kita ikutin tutorialnya aja dulu. Oke, kita langsung masuk ke main story atau ceritanya mungkin ini ya. Kalau misalnya kalian sudah nonton animenya, silahkan aja komen di bawah apakah animenya bagus. Oke, skip aja. Grafiknya mantap juga guys. Bentar, sabar. Game-nya 3D ya, tapi ini view-nya nggak bisa diganti apa, Neng? Oke, okay, let's go. Kita coba jalan. Ini kayaknya angle-nya auto deh. Iya, angle-nya kayaknya auto deh. Wah! Action-nya keren sini asli. Suka gue sama action-nya, bro. Woohoo! Oke, kita coba skill-nya. Oh, ini... Oh, dia nge-blink. Oh, itu boneka kah? Barbar banget ini karakternya. Ini astaga. Misi, om! Om! Masuk ke toko dulu nih. Oh, hei. Pajak gue, pajak. Ntar, gue sabet dulu nih sepeda ini. Sepeda ini siapa nih? Buset, ini barbar banget guys. Karakternya guys. Tapi ngingetin gue sama si Erza ini ya. Oh, apa nih? Gue sabet nggak nih? Klik kali. Hentam kah? Oke, gue ajar aja coba. Ajar terus sampai rusak. Dia aja sampai rusak dapat item bro. Buset dah. Oke, ini apaan? Kita lawan, gua lawan apa? Oh, udah lawan bos ya. Wah, yang ini boneka tadi nih, lawan bos ini. Kasih ultimate. Eh, bukan ultimate, itu skillnya. Skill biasa doang tapi. Eh, ini sesungguhnya aku banyak banget terus spawn ini. Hup. Oke. Okay. Hup, hup, hup. Oh, guys, siap. Reaksinya keren sih ini. Dan menurut gua soundnya pun juga asik banget. Cuman ini game-nya masih belum ada voice-nya ya. Tapi tumben-tumbenan sih game-game Jepang itu nggak ada voice-nya. Suka banget gue sama musiknya, bro. Lanjut aja lagi. Aduh. Pakai kancut dia. Mungkin ini game ngikutin sama story-nya kali ya, nggak ada di anime. Jadi, buat kalian yang sudah nonton animenya, silahkan aja komen di bawah apakah animenya layak buat ditonton gitu loh. Nah, gue ajar dulu nih. Udah dapetin item bro, oke, dapet apaan tuh? Lah, gua kemana BTW? Ke bawah kah? Ke bawah? Oh, ada skill baru ini. Apakah saya bisa dapet skill baru di sini? Bam, 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 bam! Wow, ah, ini terbuka di level 15 ya. Dan skill ketiga itu terbuka di level 30. Kalau skill keduanya terbuka di level 15. Ini karakternya suka banget ngutak barang. Tiang. Tiang lampu bisa gua hancurin gak nih? Oh nggak bisa guys. Tebal banget itu. Pagar pun juga dihajar bro. Bangku. Kursi. Hajar aja semua. Lampu merah. Oh nggak bisa gua hajar lampu merah bro. Oke, portalnya kebuka, ajar aja semua. Wush, bos lagi. Cukup pendek juga ya. Hop! Wah, kali ini kita lawan Anecang ya, cantik banget. Oh, ini ada ultimate skill nih. Woi. Sariawan gue sakit, bro. Banyak ngomong, bro. Wah, musim hujan ini tuh banyak penyakit dah, bodo amat. Aret. Oke lah. Nah, jadi buat kalian juga ini ya. Jaga kesehatan di musim hujan kayak gini, guys. Waduh. Oke, ini equipment sepertinya. Dan... Oh, dapat baju juga. Apakah berubah juga tampilannya? Sama aja perasaannya. Ini gue bawa ini ya.
stick baseball. Tapi tampilannya tetap aja pedang. Oke, ini ada tutorial upgrade kayaknya. Oke, itu tadi nempanya, bro. Baliknya kemana nih? Oke, di bawah sini. Habis itu kita lanjut lagi. Buset, gledek, guys. Maaf nih, guys, kalau misalnya agak noise ya. Soalnya lagi hujan di sini. Wih, creepy banget ini bayi. Gue lawan itu kah nanti? Itu gue level berapa sekarang? Onechang. Banyak banget Onechang di sini. Hancurin sepedanya. Gue kayaknya lawan iblis gitu kali. Iya, kayaknya lawan iblis gitu ya. Hantu-hantu gitu, bro. Nah, ini creepy nih. Hantu loli. Oh, ajar dulu yang ini. Ajar aja, ajar aja. Itu rumah di belakang kalau bisa hancur, gue hancurin tuh dari tadi. Oke, udah bos ini. Nah, lawan si Dol lagi. Oh, tapi kali ini beda rambutnya ya. Ultimate. Ya, bam 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 bam. Mantap. Wow, apaan tuh? Weh, guanya jatuh dong dikasih tornado, Pak. Cyclone Slash. Oh, alright, mantap. Nice finish. Oh, apa ini? Apakah gacha? Gacha hero kah? Wah, kayaknya gacha hero itu. Asik banget musiknya. Saya suka sama musiknya ini. Sama semua. Oke. Okay. Gue bisa nge-gacha lagi nih kayaknya. Ah, ini gacha equipment kah? Gacha hero kah? Bisa di-skip ya? Oke, skip aja kalau gitu. Oke, okay, ini equipment ternyata gue dapet pedang. Kita ke sini. Oke, gue dapet yang ini tadi ya. Ar. Ini macam-macam weapon. Ini, wah, ini jenis-jenis weaponnya kayaknya. Oh my gosh, banyak banget. Nah, ini hero-heronya nih. SR, super rare. Ini boneka super rare, serius. Ini ada SSR nih. SSR pasti paling GG ya. Wah, gue tertarik sama yang karakter ini. Terus sama yang ini juga nih. Ini karakter yang GG banget ini. Pak, bukannya ini yang boneka ini ada di atas sini ya? Ini. Wow. Gue ternyata tadi dapat hero yang rare doang ya. Kambing. Oke, gue dapet diamond lagi. Habis itu kita ke sini coba. Kenapa sih? Apa gue harus tukar pakai ini? Coba. Oh, dapet diamond ternyata cuy. Kalau misalnya ini ya, dapetin equipment. Tuh. Oh. Berarti yang hero tadi juga bisa dapetin diamond dong ya? Oke, di sini. Nah ini, dapet diamond 10. Tambah tuh guys. Oh gitu, bagus juga. Ngekoleksi hero ataupun equipment, kalian bisa mendapatkan diamond. Mantap. Mantap sekali, dapat kue. Gue dapat equipment lagi. Oh, aksesoris kali ini. Siap. Gue belum bisa pakai dua hero ya. Kali ini kita menuju bos. Sampai 50. Oke, mantap. Yang raksasa bayi itu kayaknya. Bentar. Gue bisa ganti nih. Ah, ini kayaknya manusia ya, Pak Rekaya. Berarti gue ada di alam jin. Ya? Alam iblis nih kayaknya. Gue belum pernah nonton animenya soalnya. Mana ini bahasanya gak gue ngerti lagi. Aduh, Neng. Kok lambat banget jalan kamu, Neng? Bentar. Ini gue bisa ajar kan nih? Oh, gak bisa diajar, guys. Iya, ini kayaknya kita ada di dunia iblis ini. What? Ini bosnya kah? Kasih skill. Wah, skillnya lambat. Cuman GG banget ini. Weh! Hop! Iya. Oke, disembur bos. Oh, ini ngeres ya. Astaga naga, dia ngapain itu?
dia serap soul manusia. Kau mengisap ini ya, jiwa manusia ya? Wah, kambing kau. Dasar anak kancut. Wah, gua diserap juga dong tuh. Mak lu mana, mak lu? Jangan ambil jiwanya orang, woi. Oh, ini ada ultimate-nya nih. Let's see, let's see. Wais, gilats, gegets banget. My god. Ganti lagi. Wah, ganti karakter ternyata bisa ini ya. Ada skillnya gitu loh ganti karakternya. Sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Menurut gua gameplaynya menarik, teksnya juga asik banget, grafiknya pun juga lumayan bagus. Cuman bahasanya aja sih yang no, bahasanya no. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and see you guys in the next video. Bye bye.